Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau membuat sebuah alat yang sangat berguna untuk orang-orang yang hobi elektronik ya. Ini bekas PSU DPD, bekas yang sudah tidak terpakai ya, kita manfaatin diodanya ya. Ini diodanya ada 4 buah ya, sudah saya copot ya, dioda IN407 ya. Ini kita rangkai begini ya, di seri ya. Jadi anoda, katoda ya. Yang ada putihnya itu katoda ya, yang hitamnya anoda ya. Jadi merangkainya anoda, katoda ya. Setelah itu siapkan elko ukuran 2200 mikrofarad 25 volt ya. Untuk dioda yang ada putihnya pasang ke positif elko ya. Untuk yang hitamnya pasang negatif elko ya. Jadi katodanya, anodanya di negatif elko ya, katodanya di positif elko ya. Siapkan sebuah adaptor ya, ini trafo gitu ya, trafo bekas DPD ini juga ya, DPD jadul ya. Ini ada dua outputnya ya, ada dua kabel ya, tertulis 16 volt ini ya, 16 volt AC gitu ya. Ini di sordel ya ke kaki dioda ya, jangan yang ke kaki elko ya, yang tidak terhubung ke kaki elko ya. Boleh terbalik juga nggak apa-apa, karena belum bisa arahkan ya, masih harus AC ini ya. Ini jadinya seperti ini ya. Nah, jadi ini yang positif outnya di elko ya, positif elko. Kita tes dulu ya. Ini outnya setelah disearahkan ya. Ini 23 volt ya. Positif di kaki elko positif ya, negatif di kaki elko negatif ya. Kita lihat dulu arus AC nya ya sebelum masuk dioda ya, terukur 17 volt ya, 17 volt AC ini ya, terus melewati dioda dan kapasitor jadi 23 volt ya. Siapkan IC LM317 ya, ini IC regulator ya. Siapkan juga resistor 220 ohm ya, sordel ke output ya. Ini bodinya terhubung ke kaki nomor 2 ya, bodi 317 terhubung ke kaki output ya, ke kaki nomor 2. Siapkan juga potensial ukuran 50 kilo ya, yang mono ya. Ini saya punya yang stereo ya, saya pakai sama aja ya, dipakainya sebelah aja ya, jangan dua-duanya, yang penting fungsinya sama gitu ya. Jadi saya pakai yang atasnya aja ini ya, tapi nomor 2 dan 3 potensio digabung aja ya, nomor 2 dan nomor 3 potensio digabung, terus yang nomor satunya buat ground ya. Sambungkan rangkaian yang tadi ya, yang rangkaian adaptor tadi ya, ke kaki nomor 317 ya. Untuk arus inputnya ya, negatifnya ke positif, negatifnya ke elko negatif ya, sama potensio kaki nomor 1 ya, untuk negatifnya ya. Ini ya sudah jadi rangkaiannya, di tes ya. Ini volt-nya ada 22 volt ya. Bisa sampai 1,5 volt ini ya. Ini sampai 1,5 volt ya. Ini ya rangkaiannya ya. Oke, teman-teman ya, terima kasih sudah menonton ya, wassalam.